kita lagi sarapan lagi di tempat kemarin yang saya sempat sarapan sama Melan dan Indah. Nih kebetulan sama saudara-saudara lagi, sama Igin, sama Grandi, sama Andre. Halo, sayang. Jadi seperti itu, sayang. Torang smokol tinutuan pisang goreng goroho. Ini terfavoritos, termagnyotos, terenatos dengan dabu-dabu roa, sayang. Semoga kelihatan ya, kun. Seperti itu, teman. Oke, pokoknya ini torang pelogat-logat, sayang, tercampur aduk karena kebetulan torang lagi di Manado. Jadi tentu saja torang harus pelogat Manado, sayang. Seperti itu. Terus pemandangan seperti biasa, kemarin saya sudah bilang pemandangan di depan gunung, kebun-kebun sayur menyayur. Terus kemudian makan sudah. Mari. Kemana? Aku datang ke Danau Poat. Mungkin karena kemarin tidak sempat ke danau. Nanti kita mau mampir sebentar kalau sempat, karena di sini cuacanya lagi sering hujan, teman. Tapi ini kita mau ke pantai loh. Ke pantai loh, hujan-hujan, sayang. Semoga doakan kami ya. Semoga kita bisa sampai, sayang. Dan semoga oke, seperti biasa ada iklan, sayang. Oke. Iklan itu tadi mobil lewat, suara-suara itu karena ini di pinggir jalan, ini di daerah, sekali lagi saya bilang ini di daerah Modaya. Bagi teman-teman di luar kota Manado, di luar kota Mobagu yang main-main kemari, silahkan mampir di tempat makan terenak ini. Tinutuan, bubur alias bubur Manado, pisang goreng, jagung rebus, dabu-dabu roa, nasi kuning. Tempatnya itu di Modaya, tanya juga di situ, tanya aja di situ. Tempat makan Purworejo, karena yang jualan di sini orang Jawa, sayang. Seperti itu, sama makan. Doakan kami, teman, sekarang kami mau ke pantai, sayang. Semoga tidak hujan, karena ini tadi sudah hujan dan sekarang sudah mulai terang ya. Semoga Tuhan memberikan kita cuaca yang baik dan alam bersahabat sama kita. Amin. Amin, Baba. Oh, sayang. Zayam. Zayam. Teman. Teman. Ini dari Cak. Red. Nanti kita lanjut sebentar, nanti kita. Jangan ini skip dulu karena kita mau ke pantai, sayang. Seperti itu, teman. Jadi nonton terus ya dan Ratu Vlog Maaci kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, terserah saja, sayang. Yeay, akhirnya kita, teman, thank you, sudah sampai di salah satu pulau di daerah Bolang Mongondo Timur, sayang. Halo. Hai, sayang. Hai, teman. Kita sudah di sini nih. Wow, cantik. Jadi torang mau berjalan sampai di ujung situ, terus kemudian kita mau menikmati alam pantainya di sini yang begitu jernih. Pokoknya puas, sayang. Mau lihat kok itu ya? Mana lihat tuh ombak tak gulung situ? Lihat enggak? Itu ya, cuma di situ dia, itu. Cantik.
Wow, ini buat di akuarium. Ini kan free karena ini yang terdampar di laut. Jadi nggak apa-apa ya teman. Oke, kita kumpulkan. Kita mau cari yang cantik-cantik buat di rumah. Seperti anak ini. Tuh, ini lebih banyak sekali. Hai, ini dah. Itu biaya. Aduh, kok ada lebih mutiara. Ini memang beruntung sekali. No. Ini keren. Tipe warna. Oh my God, tipe warna. Wow. Sini tuh banyak sekali, teman. Wow, ini biaya. Kalian ingat gak sih ini? Ini tuh tempat waktu kita main kecil, oke, Lian, main kecil. Waktu main apa tuh bola-bola, kita sering pakai yang kayak gini. Ya tuh pantainya bersih, sayang. Jadi yang kalian lihat ini bukan sampah, tapi kayak seperti apa sih namanya? Kayak kelapa-kelapa yang di sana tuh. Mungkin yang jatuh terus dibawa sama ombak jatuh ke sini, sayang. Nah, lucu banget ya kan, kayak kecil, lucu banget tuh, lautnya bersih, bagus, sana ada saudara aku, Igin, Pak Kamarjo, Igin masih di sana, oke, jadi kita mau renang-renang santai di sini sayang, dan itu omnya baik nungguin kita untuk renang, seneng banget kalau udah ketemu laut pasti. Senang sekali sayang. Nah, aku tuh suka banget dengan pantai, dengan alam seperti itu, teman. Oke, mungkin di sini cukup berenang saja karena situasinya di sini agak mendung, tapi kebetulan hujannya udah mulai reda. Sini sih spot snorkelingnya bisa, itu untuk snorkeling bisa pantainya, tapi aku nggak bawa kacamata, nggak punya kacamata karena di sini nggak ada penyewaan kacamata buat snorkeling. Kacamata. Sebentar aku mau menikmati alam yang ada di sini. Pantai. Aduh keren komang di sini. Keren komang. Oke sayang, nanti dilanjutkan sebentar. Aku mau renang dulu ya kan. Nah jadi pesan aku sayang, kalau lagi renang di laut kita harus pakai baju renang karena kenapa? Karena kalian bisa lihat arus laut. Kalau kita tidak memakai baju renang, sayang, nanti berat, sayang. Seperti itu, sayang. Oke. Jadi kalau di pantai, wajar ya kita pakai baju renangnya. Hai, teman. Jadi, hari ini tuh, sayang-sayang, jadi, Lian lagi ada di salah satu pulau yang namanya adalah Pulau Nanas. Tapi nanasnya tidak ada sayang, yang ada pohon kelapa sayang. Seperti itu teman. Terus kalian lihat deh di sini pasirnya putih bersih, cantik sayang. Terus kemudian airnya juga bening, airnya bening sayang, bening. Terus nanti sebentar kita akan berenang sayang. Nanti pokoknya ikuti terus vlog ini di Pulau Nanas Ball Team. Oke sayang. Kalian lihat saja kalau kita mau berenang di pulau tercantik yang ada di Bolaang Mongondow Timur. Oke sayang. Khususnya sekarang ada di Pulau Nanas. Seperti yang sebelumnya saya bilang lagi, saya ulang lagi kalau ini di Pulau Nanas. Oke sayang. Oke, sayang. Jadi, sayang, ini adalah akuarium alami, sayang. Akuarium. Apa namanya? Kolam.
itu sayang. Di pulau ini kita menari. Wow, keren. Jadi sayang, tidak perlu kita tahu pulau ini karena di alam Indonesia masih banyak pantai-pantai cantik yang, pantai-pantai cantik yang belum terjamah sayang. Jadi jangan khawatir, tidak perlu liburan mahal-mahal. Tapi kalau teman-teman bisa liburan ke luar negeri tidak masalah. Tapi kalau belum bisa, di alam Indonesia juga banyak sayang alam-alam yang luar biasa. Sana. Jadi pada para haters-haters di luar sana, dihiraukan karena alam ini indah. Sekarang jadi teman, siang tadi yang pegang kameranya ya, ini dia. Si alay, si alay. Jadi kita lagi nyari tempat spot yang bagus teman. Oke. Satu, dua, kentara kok eh. Masih mati ya. Jadi teman, orang selesai berenang di laut. Sekarang orang masuk salah satu pulau. Orang di pulau sih. Kita aja ulang-ulang ya kalau bicara. Kita aja ulang-ulang. Jadi aku ulang-ulang menjelaskan, sayang, ini memasuki hutan-hutan. Hutan yang sangat ya hutan. Hutan ya. Oh, sikit kembali di bawah banyak sekali kelapa tua. Kelapa orang tua? Mau babilas. Oh, Tuhan. Wow. Oh, jadi orang lagi di hutan sayang. Di pulau ini ada wow. Hutan-hutan yang sangat. Oh, sabua ini. Ouch. Ya ya mama, hati-hati ya teman sih ya. Tempat berkobra. Tempat berkobra. Banyak kelapa tua. Oh, tuan tak kuat. Eh, kita tahu. Om sudah aja. Kalian sudah aja stono. Oh, tuan tu sudah maju atas tak kuat. Kang sudah jumpa pergi. Kaki sampai kaki mu tak kuat sih. Om. Apa? Wow. Kita masuk di kusu-kusu ga? Teman. Kusu-kusu. Gak apa, tetap ular. Ini kita lu sampai kaki mu tak injak le. Sahabat alam,
orang ini pokoknya dimanapun tempat ya beginilah ekstrim. Ya begitulah. Yeah. Orang pasti menjelajahi. Wow. Oh Tuhan. Tuh, Om ada ular sini, Om. Om ada ular? Ada. Om ada kok lubang lu. Ah, tapi kaki sakit. Hah? Ayo, Om. Mana tuh air? Itu saku. Aku ada ular. Saya lihat pada orang. Jadi tempatnya airnya seperti ini. Om tahu kok, Om. Hai teman saya, maaf ya baru habis mandi dari pantai. Terus di sini ada opa aku. Opa, mana opa Pegigi? Coba kasih lihat. Cepat. Tuh putus satu. Hai teman, ini opa aku tinggal satu-satunya. Opa aku ini adalah orang tua dari papa. Seperti itu. Nah, opa inilah yang famnya Ratu. Opa punya nama Wilmus Ratu. Seorang panglima. Panglima. Panglima Belanda. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Oke, sayang. Nanti dilanjutkan sebentar karena saya mau makan. Terus nanti mungkin ya begitulah. Nanti kita tutup sebentar ya. Oke, teman. Iya. Mata gigi gua tuh. Oke, teman. Jadi seharian ini sayang. Kita sudah ke pantai, kita tadi sempat ke ngopi di Kota Mobagu, di salah satu kafe di Kota Mobagu. Oke teman, jadi Maci ya sudah menonton. Pokoknya teman-teman semuanya zeng terzeng thank you. Jangan lupa tertawa, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa berbuat segala kebaikan. Oke, zeng. Dadah, bye-bye. God bless you all. Love.